Sudah buka penutup ya. Dan tinggal buka screw ini dan ganti. Oke. Let's start. There is nothing like feeling young and free. Leave it all behind. Oke, ini adalah cam standard motor saya, Five Dream. Dan ini adalah Highcam. Oke, yang melihat di sini ada tulis Arata. Oke, ini adalah cam Highcam sa Arata Expo. Dan cam ini cam second hand. Tapi still masih boleh pakai dan masih fit. Cuma bagian punggungnya ada terasa tajam, tapi itu tidak masalah. Oke, dan kita akan cek ini dulu. Ketinggian bonggol cam self standard nih dalam enam setengah mm. Oke, dan cam Arata Expo ini pula kinsaf, high kinsaf dalam 8 mm. Nah, mungkin kalau masih baru mungkin 8,5 mm, sebabnya second hand, jadi mungkin dia ada bagian permukaan bagian bonggol ini sudah dimakan oleh apa, rokok am. Yang kamu lihat di sini perbezaan bonggol cam standard dengan cam Arata Expo. Oke, cam Arata ini, cam software Arata ini lebih besar bonggolnya berbanding dengan cam standard nih. Mau lihat, oke. Dibuat perbandingan, memang besar, kecil. Oke. Apapun, saya akan pasang cam ini dan kita akan try bagaimana responnya pada engine. Oke. Oke, sudah selesai pemasangan Hackensaf di engine EX5. Sebabnya Hackensaf ini running dengan baik dan smooth. Oke, untuk masa sekarang saya belum lagi dapat bagi komen berkenaan dengan perubahan pada motor ini setelah pasang Hackcam ini. Itu saya belum dapat berikan, tapi kamu boleh tengok di description, saya akan sertakan link mereka-mereka yang sudah pernah pasang Hackcam Self ini dan sudah ada pengalaman lah tentang Hackcam Self ini. Jadi kamu boleh tengok di link di description.
Oke. Dan sampai sini saja video saya. Jangan lupa subscribe and goodbye.